Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-Habib al-Mustafa Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد يا كريم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah kajian tafsir dalam bulan suci Ramadan ini akan kita adakan seminggu dua kali sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya. Dan hari ini awal pertemuan kita di bulan yang penuh berkah dan rahmat ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Gandengannya dengan Al-Quran, di bulan itu Allah turunkan Al-Quran, dan kemudian dalam di bulan suci Ramadan ini membaca Al-Quran memiliki pahala yang berlipat-lipat, sehingga dalam riwayat kalau kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan maka satu huruf mendapat 10 pahala. Alif Lam Mim 30 pahala. Tetapi dalam bulan suci Ramadan kita membaca satu ayat pahalanya seperti hatam 30 juz. Karena itu di bulan semacam ini harus kita lebih akrab dengan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran membacanya pasti untuk kita meraih pahala. Tapi harus juga akrab dengan Al-Quran mengkaji isi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan termasuk amal yang baik di bulan suci adalah belajar mengenai Al-Quran. Kemudian setelah kita membaca, mengkaji, kita mohon di bulan yang suci ini Allah berikan taufik kita untuk mampu mengamalkan isi Al-Quran, agar benar-benar Al-Quran kelak membawa manfaat bagi kita di dunia dan kelak akan memberi syafaat kita di akhirat. Karena membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tetapi kehidupan kita bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, maka kita takut akan masuk dalam sabda beliau ketika beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu." Berapa banyak orang membaca Al-Quran tapi Quran yang sedang ia baca itu Quran itu melaknat dia, wa na'udzubillah. Seperti Al-Quran melarang begini, kita lakukan hal ini. Al-Quran mengatakan Allah melaknat orang yang bohong, kita bohong. Allah melaknat orang yang berbuat zalim, kita zalim. Maka kita membaca Al-Quran, tetapi di waktu yang sama Al-Quran sumber rahmat, sumber cahaya Allah, sumber keberkahan, dan semua itu menjadi malapetaka. Maka Quran yang kita baca akan melaknat kita, wa na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan berkat bulan yang mulia ini dan berkat Sayyidil Wujud Muhammad dan keluarga sucinya, kita selalu diberi bimbingan oleh Allah untuk mampu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Kita teruskan kajian ini dalam 100 singkat pesan dari Al-Quran. Hari ini kita sampai pada halaman ke-95. Firman Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
Pelajaran yang tertulis dalam buku ini, ingatlah bahwa setiap masalah yang menimpa kita adalah hasil dari perbuatan zalim yang pernah kita lakukan sebelumnya. Artinya, segala sesuatu yang menimpa ini pada kita ini dari musibah, penyakit dan semuanya bisa karena ada perbuatan zalim yang sedang kita lakukan. Ayat ini berada dalam surat Ali Imran ayat 117. Lengkap ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harth qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu wama zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Perumpamaan yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kajian kita di hari ini berkaitan dengan zalim dan perbuatan zalim. Dalam segi bahasa pertama, zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan katanya adil. Adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka apapun kita orang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka dia disebut zalim. Karena itu kemudian ada zalim ini bermacam-macam. Zalim pada Allah ketika kita mensekutukan Allah, bahkan itu merupakan zalim yang paling besar. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Karena seharusnya kita sebagai hamba mengesahkan Allah, meyakini tiada Tuhan kecuali Allah. Tapi ketika kita meyakini atau kita mempercayai ada sekutu, berarti kita melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya, apalagi di hadapan Allah. Karena itu syirik merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar dan agung. Inna syirka la zulmun azim. Kedua, zalim itu adalah keluar dari real syariah. Setiap orang melanggar ketentuan Allah disebut zalim, apapun bentuknya. Karena itu Al-Quran sering menyebutkan, salah satunya Al-Quran menyebutkan begini, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka jangan lampaui, jangan langgar. Siapa yang melanggar batas-batas ketentuan Allah, mereka lah yang disebut orang-orang zalim. Karena itu kemudian pertama zalim pada Allah saat kita mensekutukan Allah, dan itu zalim paling besar. Kedua, zalim pada diri sendiri saat kita melanggar ketentuan Allah. Karena itu dalam bahasa Al-Quran banyak sekali ketika orang melakukan perbuatan dosa, Allah sebutkan zalama nafsah. Dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena perbuatan dosa yang ia lakukan ini ada akibatnya yang akan mensengsarakan dirinya di dunia sebelum akhirat. Ketiga, ada zalim kepada orang lain. Seperti kita merampas hak orang lain, menyakiti orang lain, memukul, membunuh, atau mengambil harta anak yatim. Semua perbuatan atau mengambil hak yang bukan punya kita, sewenang-wenang karena kita kuat, itu juga berbentuk zalim. Ada zalim kepada orang lain, ada zalim pada diri sendiri saat kita melanggar, dan ada zalim yang paling besar saat kita mensekutukan Allah. Karena itu setiap orang melakukan perbuatan, karena itu dalam pelajaran tadi banyak yang menimpa dalam kehidupan kita ini adalah akibat dari zalim yang kita lakukan. Zalim bisa kita berbuat zalim pada orang lain atau kita berbuat zalim pada diri sendiri. Karena itu kalau kita baca doa kumil kan, astagfirullahumma firli al-dhunuba allati tunzilun niqam tughayyirun ni'am tahbisud du'a tunzilul bala. Aku mohon ampun dari dosa yang karena dosa Allah mencabut nikmat, yang karena dosa Allah gantikan semua keadaan kita, yang karena dosa doa enggak diijabahi, yang karena dosa bala akan turun. Karena itu banyakkah dalam kehidupan kita ini banyak sesuatu yang terjadi karena ulah kita melakukan sesuatu. Ini untuk diri sendiri masing-masing, bahkan untuk secara umum bencana-bencana yang terjadi
juga begitu Allah sebutkan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, terjadi kerusakan di darat maupun di lautan karena ulah tingkah laku manusia, bima kasabat aydin nas. Sementara dalam bahasa Al-Quran, Allah selalu menafikan kezaliman atas dirinya. Maha suci Allah berbuat zalim. Allah adalah Al-Hakim yang selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah menafikan perbuatan zalim pada dirinya. Dan Allah melarang hambanya untuk berbuat zalim. Dan Allah mengutuk orang yang berbuat zalim. Itu bahasa Al-Quran. Saya akan lewat beberapa ayat. Allah berfirman, Inna Allah la yadzlimu mithqala dzarrah, sedikit dzarrah pun Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Wala yadzlimu rabbuka ahada, Allah tidak pernah menzalimi, Tuhanmu tidak pernah menzalimi siapapun. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, Allah tidak menginginkan kezaliman untuk alam semesta. Dalam ayat lain, wa mallahu yuridu dzulman lil ibad, bagi manusia hambanya dah. Dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu, aku mengharamkan kezaliman atas zatku, maka kalian jangan melakukan perbuatan zalim. Maka setiap maksiat, setiap kita melakukan maksiat, itu artinya kita sedang menzalimi diri sendiri, karena kita sedang meletakkan sesuatu. Sebenarnya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menganugerahkan semua nikmat pada kita, Allah yang memberikan semua fasilitas. Kemudian Allah meminta agar kita lakukan ini, tinggalkan ini, bukan untuk Allah, tapi lakukan ini demi kebaikanmu, tinggalkan ini demi menyelamatkan kamu. Kemudian ketika kita melanggar, berarti kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seharusnya seorang hamba yang menerima semua karunia dari Allah, di hadapan Allah hanya sami'na wa ata'na, melakukan. Karena itu setiap kita melanggar Allah, setiap kita disebut dzalama nafsah, sedang menzalimi diri sendiri. Karena itu para anbiya mengajarkan kepada kita doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para anbiya ma'sumin dalam Al-Qur'an. Cuma artinya ketika ingin minta ampun pada Allah, mereka ingin mengatakan bahwa semua kekeliruan ini adalah kezaliman yang ada. Rabbana zalamna anfusana. Apabila zalim pada diri sendiri, itu membuat akibat yang tidak indah yang akan diterima oleh diri sendiri yang melakukan. Lebih lagi kalau kita membuat zalim pada orang lain. Setiap kita menzalimi orang lain, setiap kita sedang mempermudah kesengsaraan akan menimpa pada kita. Orang yang berbuat zalim pada orang lain itu, dia sedang menggali kuburannya sendiri dan dia sedang ingin mengantarkan pada kehancuran kehidupannya. Setiap orang berbuat zalim pada orang lain, ada ungkapan indah dari Amirul Mukminin sebelum saya teruskan pada ayat-ayatnya. Imam Ali menyebutkan begini, "Az-zulmu yuzillul qadam wa yaslubun ni'am wa yuhlikul umam." Kezaliman itu akan membuat kaki kita tergelincir. Tergelincir di dunia saat kita enggak bisa mengikuti ketentuan Allah. Tergelincir kelak di sirat. Sementara kita kan tiap hari minta agar dikokohkan. La tuzil aqdam, sabbit aqdamana, sabbit aqdamana. Perbuatan zalim, yazilul qadam. Wa yaslubun ni'am. Perbuatan zalim itu akan mencabut nikmat. Apapun setiap kita melakukan kezaliman, dicabut nikmatnya. Mungkin kita berkata, fulan zalim, merampas hak yang sana, tapi tetap nikmatnya ada. Jangan cuma melihat materi ini, bisa saja ini masih dibiarkan. Dan saya akan sebutkan kenapa kadang-kadang Allah mengakhirkan langsung. Tetapi saat belum diberi oleh siksaan, seperti yang kita lihat, mungkin menjadi miskin atau roboh rumahnya, saat tetap dia kaya, tetap Allah telah mencabut nikmatnya. Ada berapa ratus, berapa juta manusia kaya tapi tersiksa dalam kehidupannya. Itu termasuk dicabut oleh Allah nikmat apa yang sedang ia ada. Adz-dzulmu yazillul qadam yaslubun ni'am wa yuhlikul umam, dan zalim ini yang menghancurkan seluruh umat-umat terdahulu, kata Imam Ali. Jadi pelajaran pertama tadi, arti zalim itu sendiri. Kedua, bagian beberapa, ada beberapa macam-macam perbuatan.
kezaliman itu. Ketiga, Allah menafikan perbuatan zalim pada dirinya sendiri. Sama sekali Allah tidak melakukan sama sekali kezaliman. Keempat, setiap maksiat, setiap pelanggaran adalah merupakan zalim pada diri sendiri. Kemudian Allah ini mempunyai sunnah, artinya undang-undang dan kanun yang disebut dalam bahasa Al-Quran sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila, ketentuan Allah, undang-undang Allah, dan tidak pernah diroba. Sebagaimana dalam alam wujud ini ada ketentuan, ini dicampur ini pasti jadi ini pasti, undang-undang Allah ada. Salah satu undang-undang Allah itu adalah setiap orang yang melakukan kezaliman akan dibinasakan oleh Allah, dihancurkan. Jadi seluruh kehancuran yang terjadi pada umat-umat terdahulu dan yang akan terjadi sampai hari kiamat, setiap kehancuran pasti ada kezaliman, karena udah merupakan ketentuan Allah, Allah akan membinasakan, menghancurkan yang berbuat zalim. Dalam Al-Quran Allah, dalam Al-An'am 47 Allah berfirman gini, hal yuhlaku illal qawmul zalimun, bukankah tidak ada yang dia hancurkan kecuali hanya orang-orang yang zalim. Karena itu kalau kita melihat dalam Al-Quran, silahkan hari-hari ini kan kita akan banyak membaca Al-Quran, setiap Allah menceritakan Allah menghancurkan kaum Ad, kaum Tsamud, menghancurkan Fir'aun, pasti Allah akhiri dengan ayat semacam ini, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun, bukan kami menzalimi mereka saat menghancurkan ini, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Artinya perbuatan zalim itu akan mengakibatkan kepada kehancuran sebagaimana Allah ceritakan. Jadi itu akan ada riwayat dari Imam Ali, kalau aku diberi segala-segala macam fasilitas, semua aku miliki, ini tidak berarti kalau aku pernah melakukan perbuatan zalim walaupun sekecil apapun, karena kezaliman sekecil apapun itu akan menghancurkan semuanya. Kadang-kadang orang ini kan merasa bangga, saya bisa menipu fulan wa na'udzubillah, saya bisa karena dia belum ahli dalam bidang ini, saya kelabui, saya, dia gak sadar kalau dia sedang berbuat zalim kepada seseorang. Ada orang kadang-kadang bangga karena menganggap dirinya lihai dan pandai, sementara Allah bil mirsad, Allah selalu melihat dia, dan sekecil apapun perbuatan zalim itu ada balasannya pasti. Karena itu, apalagi berbuat zalim pada orang yang lemah, tidak punya pembela, ini paling berbahaya. Bukankah wasiat Imam Husain di akhir hayatnya disampaikan kepada Imam Sajjad, dan Imam Sajjad menyampaikan kepada Imam Bakir di akhir hayatnya, begitu juga Imam Bakir, apa wasiatnya? Jangan kamu menzalimi orang yang tidak punya pembela kecuali Allah. Jangan mendzalimi orang yang tidak punya pembela kecuali Allah. Artinya apa? Dia enggak punya dukungan, kenalan orang-orang pemerintahan, kenalan orang kaya, kenalan pejabat. Dia enggak punya apa-apa. Cuman kalau dia dizalimi, dia cuman punya Allah. Hati-hati ini. Saya teringat ada satu cerita, kejadian. Ada seorang anak muda yang sudah mulai sukses. Dia pergi mencium tangan ibunya segala macam berbalik-balik. Kemudian dia berkatakan, ibu coba nasihatkan sesuatu untukku. Sang ibu itu melihat anaknya, kemudian dipeluk. Kemudian sang ibu berkata, anakku hati-hati kamu punya urusan dengan seseorang. Kemudian orang itu hanya berkata, hasbi Allah. Hati-hati kamu punya urusan sama orang yang gak punya apa-apa artinya. Maka cuman ketika kamu menzalimi orang itu, memperlakukan orang itu cuma berkata, hasbi Allah, cukup bagiku Allah, hati-hati. Hasbi Allah, aku gak punya pembela kecuali Allah, itu adalah sesuatu yang amat berbahaya kepada orang yang sedang berbuat zalim kepadanya. Kenapa? Karena Allah tidak akan membiarkan. Nanti kita akan baca bahayanya orang zalim di akhir. Salah satunya ialah orang yang berbuat zalim ini, dimanapun dia pergi, apapun yang sudah lakukan, dia tidak pernah lepas dan jauh dari doanya orang mazlum. Sementara doa orang mazlum pasti diterima oleh Allah. Bahkan dalam hadis qudsi, wa in kana kafira, hatta yang mazlum kafir tetap aku akan bela.
wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi umat-umat yang terdahulu mendapat siksaan bermacam-macam ini adalah karena perbuatan zalim mereka. Ya seperti ketika Allah contohkan tadi di dalam surat ini atau ayat-ayat lain, wa ma, setiap Allah menghancurkan mereka, selalu Allah sebutkan wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Karena itu dalam ayat saya akan saya bacakan dalam Kahfi, sering kita baca ayat 59, faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha. Maaf. Ayat yang mengatakan Kahfi 59, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Itu adalah desa-desa, negeri-negeri yang kami hancurkan, kami binasakan. Kenapa? Lamma zalamu, karena mereka berbuat zalim. Pemerintahan yang tidak memegang ketentuan Allah tapi adil akan lebih langgeng daripada pemerintahan yang mengatakan apapun dirinya, agamanya, tapi berbuat zalim, pasti akan ada kehancurannya. Jadi ayat-ayat dalam Al-Qur'an, faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha. Kalau bahasa Al-Qur'an faka'ayyin wa kam min qaryatin, ka'ayyin kam itu litakthir, untuk menunjukkan banyak, bukan satu daerah, satu negeri, tapi sekian banyak negeri dihancurkan. Cuman masalahnya mereka sedang melakukan perbuatan zalim karena kejinya perbuatan zalim. Jadi perbuatan zalim ini menghancurkan diri, menghancurkan masyarakat, menghancurkan negara, menghancurkan semua tataan kezaliman itu. Karena kejamnya kezaliman ini, sampai dalam Al-Qur'an kita dilarang walau cuman simpati. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Kamu condong saja kepada orang zalim, kamu akan tersentuh api neraka. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang membantu orang zalim ini, walaupun cuma mengambilkan sesuatu atau mengantarkan sesuatu, dia terlibat kelak di hadapan Allah untuk melakukan kezaliman. Kalau enggak mampu mencegah kezaliman, setidaknya jauhi semua orang yang melakukan kezaliman, jangan ikut campur. Karena akan berbahaya. Orang yang berbuat zalim pasti akan mendapatkan sanksi dari Allah, cepat atau lambat, tapi pasti. Kenapa? Karena Allah enggak pernah alpa dengan apa yang mereka lakukan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ila akhir ayat. Kamu jangan pernah sama sekali menganggap Allah alpa dan akan Allah biarkan orang yang berbuat zalim. Tidak, Allah akan undurkan siksaan, iya. Allah mungkin undurkan sampai di hari kiamat atau sebelum di dunia, tetapi Allah undurkan, tetapi Allah tidak pernah akan meninggalkan mereka. Tetap mereka akan dalam pantauan Allah. Karena itu orang yang sedang dizalimi harus usaha untuk lepas dari yang melakukan kezaliman, tapi sambil punya hati yang tenang bahwa Allah tidak pernah akan membiarkan yang melakukan perbuatan zalim padanya. Akan ada hari di mana si orang zalim akan habis dan al-mazlum akan naik. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimin. Kenapa sih orang zalim ini selalu tidak akan mendapatkan kebenaran, kebaikan, ketentraman, kemunjuran dalam kehidupan? Ada ayat beberapa sebelum saya nanti di akhir akan saya sebutkan akibat dari kezaliman, tapi saya akan lewat awalan begini. Ada beberapa penekanan dari dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang yang zalim. Setidaknya ada 3 hal. Pertama, Allah sebutkan bahwa innal Allah la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang berbuat zalim. Dalam ayat lain Allah sebutkan bahwa Allah la yuhibbul zalimin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang zalim. Di ayat lain Allah menyebutkan innahu la yuflihul zalimun. Ya, pertama Allah la yahdil qaumadh zalimin. Allah enggak memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Kedua, la yuhibbul zalimin. Allah enggak menyenangi orang-orang yang berbuat zalim. Ketiga, innahu la yuflihul zalimun. Sebenarnya tidak pernah mendapat kesuksesan orang zalim, dunia maupun akhirat.
Kalau tidak diberi, kalau Allah cabut dari mereka petunjuk, enggak diberi petunjuk oleh Allah, kemudian Allah tidak mencintai mereka, kemudian dicabut oleh Allah ketentraman dan kesuksesan, maka orang yang tercabut dari kecintaan Allah padanya, orang yang dicabut sehingga enggak diberi petunjuk, orang yang telah dicabut oleh Allah tidak pernah diberi kesenangan, kesuksesan, maka pasti hidupnya akan sengsara. Hidupnya pasti akan sesat, hidupnya pasti akan menyimpang dari semua ketentuan. Zalim, berbuat zalim itu bukan cuma berkaitan kita menyimpang dari ketentuan Allah. Zalim itu adalah berseberangan dengan naluri manusia. Kalau kita yakini Islam agama fitrah, fitrah manusia, mulai anak kecil tidak mau melihat kezaliman. Fitrah. Jadi apabila Allah telah cabut pintu hidayah, Allah telah tidak akan berikan al-falah, kesuksesan, dan Allah tidak mencintai mereka, bisa kita bayangkan apa yang terjadi pada manusia yang tidak diberi petunjuk, yang tidak dicintai oleh Allah, dan telah ditentukan tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Falayaf, falayuflih, tidak pernah bahagia. Karena itu sangat, sangat berbahaya orang yang melakukan perbuatan zalim. Saya akan lewat di akhir pertemuan ini apa akibat orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Pasti dalam saya akan lewat dalam Al-Qur'an tadi. Kalau tadi sudah hampir kita kaji 3 ya. Bahwa pertama, orang yang melakukan perbuatan zalim tidak akan mendapatkan kesuksesan dunia maupun akhiratnya. Ayatnya innahu la yuflihu zalimun, sungguh tidak pernah akan meraih kesuksesan orang-orang yang zalim. Atau seperti ketika kita membaca surat Yusuf, ketika Yusuf dirayu oleh wanita yang melakukan hal kekejian, Yusuf berkata, ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun, maha suci Allah, Allah Tuhanku telah memberikan yang terbaik kepadaku. Sungguh tidak akan pernah beruntung orang-orang yang melakukan kezaliman. Kedua, orang yang zalim tadi itu akan lepas dan akan dilepas oleh Allah. Enggak dapat bimbingan, enggak dapat petunjuk dari Allah. Karena Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ketika kezaliman itu adalah sebab kehancuran diri maupun bangsa maupun umat. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, surat Al-Hajj ayat 45. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masjid. Ka'ayyin min qarya, berapa banyak desa kami hancurkan, kenapa? Wa hiya zalimah, karena dia sedang berbuat kezaliman. Atau ayat lain dalam An-Naml 52, fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu. Itu tempat-tempat mereka hancur semua. Kenapa hancur? Bima zalamu, karena mereka melakukan perbuatan zalim. Keempat, orang yang melakukan kezaliman ini akan selalu diusir dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Akan mendapat kutukan Allah, baik di dunianya apalagi kelak di akhirat. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 52, yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kelak tidak diterima alasan semua orang-orang yang zalim di hari itu. Bagi mereka hanyalah kutukan dan laknat Allah. Atau surat Hud 18. Ala laknatullahi ala zalimin. Laknat Allah kepada orang zalim. Kita tahukah apa yang diartikan laknat? Laknat itu artinya diusir dari rahmat Allah. Orang ini enggak bisa hidup tanpa rahmat Allah, walaupun sedetik atau kurang dari sedetik. Tapi ketika Allah masih biarkan orang zalim sementara dia dikutuk, Allah mempunyai hikmah ketika harus, karena Allah maha tahu kapan aku berikan sanksi, kapan karena rahmatnya diberi kesempatan agar mungkin dia tobat, tetapi tidak pernah lepas. Pasti inna akhdahu pras, pasti akan mendapatkan sanksi dari Allah. Kelima, kelak orang zalim ini akan menyesal di akhiratnya dan di dunia sebelum akhirat, ketika dia akan menerima dari hasil yang dia lakukan. Kalau di akhirat pasti, dan ini ayatnya, kelak hari, di hari akhirat, Allah berfirman begini, surah Al-Furqan ayat 27. Wa yawma ya'adzu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Saat orang zalim menggigit tangannya sambil teriak, coba dulu aku mengikuti rasul, coba aku mengikuti petunjuk rasul. Artinya apa?
orang yang zalim dia sedang jauh dari Rasul. Dan orang yang jauh dari Rasul dan bimbingan Rasul tidak akan meraih sesuatu dalam kehidupannya. Karena Allah ciptakan seluruh kehidupan dunia dan akhirat karena untuk Rasul itu. Sementara orang yang jauh dari sumber ini tidak pernah akan mendapatkan wala syafaat, wala semuanya kelak. Keenam, orang zalim ini pasti akhirnya adalah akan mendapatkan siksaan yang dahsyat di neraka jahanam, dan itu merupakan akhir perjalanan mereka. Surat Yunus 52 Allah berfirman begini: "Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun." Kelak akan dikatakan kepada orang-orang yang berbuat zalim, "Dzuqu, rasakan siksaan kekal selama-lamanya ini. Tidak, kalian tidak mendapatkan balasan kecuali hasil dari apa yang kalian lakukan." Ketujuh, orang zalim ini tidak akan meraih syafaat, wa na'udzubillah. Kita ini sudah banyak kurang, baik segala macam, masih punya andalan syafaat. Orang zalim tidak mendapatkan syafaat. Ada dalam riwayat dua dari umatku yang enggak meroleh syafaat, salah satunya adalah berbuat zalim. Seperti mana dalam riwayat. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah menyebutkan gini: "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta." Enggak ada. Terus Ali Imran 192 Allah ceritakan: "Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita." Ya Allah, siapa saja yang engkau masukkan neraka, sungguh telah engkau nyahkan, engkau hinakan orang itu. Kemudian, "Wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sementara orang zalim tidak memiliki pembela sama sekali. Na'udzubillah. Dan mungkin yang kedelapan terakhir, orang zalim ini, sebagaimana saya sebutkan di awal, orang zalim ini di mana dia pergi, enggak pernah lepas dari doanya yang dimadzlumi, dan doa itu hati-hati. Karena Allah tidak pernah menolak doanya orang zalim, walau ba'dahin dalam riwayat, walaupun sebentar lagi masih aku nunggu sesuatu, tapi tetap dalam riwayat begini Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wa ittaqu da'watal madzlum wa in kana kafira fa innahu laysa dunaha hijab. Hati-hati doanya orang madzlum walaupun dia kafir, karena di antara dia sama Allah enggak ada hijab. Mungkin kita berkata orang kafir diterima doanya, ini sedang melakukan perbuatan zalim dan ini hamba Allah. Allah melakukan hal sesuatu, urusan nanti di akhirat itu orang kafir harus tempatnya di mana. Tapi di dunia, sebagaimana kafir pun diberi oleh Allah fasilitas kenikmatan dunia segala macam, orang kafir dibela oleh Allah kalau dia mazlum siapapun dia. Ayol ikhwah, kajian kita hari ini berkaitan dengan berbuat zalim. Dan jangan pernah kita bayangkan zalim itu adalah saat kita memimpin, saat kita merampas. Kita dalam hari-hari kita bisa berbuat zalim. Bisa berbuat zalim pada diri kita saat kita melanggar Allah. Atau kita berbuat zalim pada keluarga kita, pada anak kita, pada ayah kita, pada ibu kita, pada pembantu kita, pada siapapun, atau pada tetangga. Yang jelas adalah perbuatan zalim itu setiap kita melakukan sesuatu, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau tetangga itu haknya harus kita jaga, harus kita hormati. Saat kita tidak menghormati, kita sedang menzalimi mereka. Saat kita melihat ada anak yatim yang perlu mendapatkan bantuan segala macam, sementara malah karena dia yatim gak punya sesuatu, malah kita rampas, kita sedang berbuat zalim. Atau kita dengan pembantu, kita dengan siapapun. Karena itu, sebagai yang ingin menanti kedatangan juru selamat kelak, yang akan mengkikis kezaliman dan memberikan keadilan, harus siap-siap selalu dalam hidupnya saat menanti melaksanakan keadilan dan membuang jauh semua bentuk kezaliman. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari berbuat zalim untuk diri sendiri, apalagi berbuat zalim untuk orang lain. Wassallallahu Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.